dokter sama villager yang sehat. Sehat walafiat, kenapa ada di sini coba dikurung? Kasihan amat. Oke, ini kayaknya kalau kita keluarin nih seru nih. Bentar. Jangan keluar kesini kan? Oke. Gua keluarin ini. Bam. 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 Bam, mampus bertengkar lu. Oke, kita kabur coy. Help me. Apa kabar, bro? Balik lagi bareng gue Sengkaris dan yeah. Di sini di episode ke-33, ini temanya kita bakalan explore, bro. Jadi gue gak bakalan building-building dulu. Soalnya dari kemarin gue sekitar berapa episode tuh building terus kan. Biar refreshing lah, bro. Biar apa namanya, penyegaran otak. Nah, di sini gue barusan lagi coba-coba dan ternyata kalau gue essence ini bau, gue dapetin infinity, cuy. Sekarang nih gue sebelum explore nanti barang kuda kayaknya, dan mungkin gue bakalan nyari dulu XP biar gue bisa nge-upgrade ini, bukan nge-upgrade, nge-essence ini bow supaya kita dapetin infinity, cuy. Kita pergi dulu ke farm XP yang udah gue bikin sebelumnya di sini, yang udah lama, cukup lama sih gue gak kesini lagi, cuman baru satu kali waktu itu gue datengin pas waktu nge-essence armor waktu itu. Baru kali ini juga nih gua bakalan kesini lagi. Ini udah gua rapiin tuh di sana, gua tutup area apanya, zombinya, biar gak anu lah, biar gak serem, cuy. Oke, kita cari dulu ini, bentar lagi juga dapat nih level 30 biar gua bisa essence itu level 3, cuy. Bau gua nanti dapat infinity kan, enak, gak perlu nyari arrows. Oke, nih masih lama nih gak ada lagi zombie yang keluar ya. Zombie yang enak tuh yang anu, cuy, yang kecil-kecil itu tuh, yang kayak unyil, gede tuh XP-nya. Dan ini ada Eren, kita ambil aja dulu lah. Eren gua tinggal dikit lagi nih, by the way. Oke, gua bakalan skip kayaknya sampai gua dapetin 30, level 30, oke. 2 hours later. Oke, apa gua bisa dapat level 30? Kita lihat ini ada berapa zombie. Nah, yang kecil gini nih, yang paling banyak XP-nya, cuy. Oke, nice. Udah level 30 nih. Tanggung, masih ada satu zombie lagi kita bunuh. Dan sekarang gua udah dapat 30 level. Sekarang kita essence saja ini bow. Dan gua juga mau bikin dulu anu, apa namanya, golden carrot, biar gua bisa nikahin itu kuda. Kuda sama kuda. Dan ada skeleton, anjay. Kok bisa ada di sini? biar bisa gua nikahin itu kuda, kawinin kuda sama dangkinya. Ya, kuda sama kuda lah. Dangki sama dangki. Ntar aja deh gua kawinin silangnya. Ntar kan bakal ada spesies baru tuh kalau disilang. Mesti gua bikin lagi dah kandang yang baru buat itu khusus. Oke, sekarang gua ke storage room dulu. Kita ambil golden carrot. Gua bikin dulu lah. Gua gak punya golden carrot masalahnya. Gua bikin dulu sekitar 4 kayaknya, dan gua udah masak tadi gold di sini. Kita jadiin semua jadi apa, gold nugget. Dan gua ambil dulu carrot yang ada di sini, mungkin mana. Nah, di sini dia 43, kita ambil aja, cuy. Gua simpan lagi satu di sana. Gua bikin 4 aja kayaknya. Soalnya kan aduh, ini cukup cuma 2 doang ya. Soalnya kan cukup 4 juga, cuy. Kok cukup cuma 2 doang? Kenapa nih? Nah, 2 lagi, nice. Kita simpan aja carrot yang sisanya ke kandang babi nanti buat persediaan babi itu. Gua simpan ini gold golden nugget di area sini, cuy. Bentar gua rapiin aja dulu ini. Eits. Nah, ini di sini. Oh iya, gua juga mau bikin ini, cuy. Apa namanya? Lead. Dan gua butuh string. String gua di mana coba? Nah, di sini nih. Oh udah, gue bikin lead yang lumayan banyak. Siapa tahu nanti pas gue lagi explore kan, gue bisa dapetin sesuatu yang bisa gue bawa. Oke, 16 juga cukup kayaknya. Dan gue simpen lagi ini string di sini. Slime ballnya tinggal dikit lagi ini, by the way. 46, anjay. Oke, gue rapin lagi nih biar gak anu, gak acak-acakan, gak enak dipandang, cuy. Dan gua sekarang ke rumah mau nge-essence ini bow. Dan gua juga iya belum pakai anu,
armor gua yang diamond, bro. Oke, kita pakai dulu ini armor semuanya biar safety. Dan kita ambil satu kuda buat nemenin gua terjun, cuy. Celup. Nah, seger bener. Aduh, gua belum essence. Kenapa gua lupa? Coba, astaga. Oke lah, gua simpen dulu nih carrot di kandang babi ini buat persediaan babi gua, cuy. Nah, kan ada tuh. Kok gua lupa ya? Padahal tadi intinya gua mau essence. Oke, gua ke atas dulu dah. Mau essence ini, bau. Astaga, lupa mulu anjay. Oke, sekarang kita essence aja ini, cuy. Bau gua dan lapis lajunya juga lupa ini. Infinite kan enak. Kagak perlu susah-susah gua nyari arrow, cuy. Nah, kan nice. Tambah lagi ada punch 2 tuh. Jadi mental gitu ya. Si mob yang gua lemparin pakai panahnya. Oke. Sekarang kita ke kandang kuda dan gua celup lagi. Sejuk, cuy. Oke. Oh, iya, ngomong-ngomong ini gua rapiin semua kayak yang di sana biar lebih apa ya, lebih enak dipandang lah. Jadi semuanya gua bikin kayak gini aja, cuy. Cuman ini nih yang awkward kalau dipikir-pikir, ini kok pendek gini ya? Beda sama yang lain. Yang ini agak tinggi, yang ini nih paling tinggi, yang spruce wood. Oke, kita nikahin aja dulu. Oh ya, ini juga nih. Pintu farm pumpkin gua dipindahin ke sini, cuy. Kalau dipikir-pikir di area sana terlalu jauh kan. Makanya gua pindahin ke sini nih. Udah bisa dipanen semua nih. Ya udahlah, ntar aja gua panennya. Sekarang gua mau nikahin dulu ini kuda. Dan ini udah mau malam. Gua kayaknya bakalan tidur dulu nanti. Ya kita nikahin aja dulu ini. Di atas coba lagi ngapain, doi? Kocak anjay. Oke, kita nikahin ini yang ini dan ini. Bam. Please, anaknya putih, please. Bosan gua sama kuda hitam lagi anjay. Malah kayak tikus tuh anak kudanya anjay. Oke, kita nikahin ini Dangki. Kita lihat anaknya kayak gimana. Kayak curut anjay. Kurus amat, bos. Oke lah, sekarang gua tidur aja dulu. Besok kita pergi nge-explore ini world barang itu kuda. Oke, okay? Yap, morning world. Good morning everybody. Ini hari pertama kita explore ini world dan gua bakalan ambil satu kuda aja yang ini. Yay. Yaps, ini berhubung juga di dekat biome gua, di dekat tempat gua juga ada ada extreme hills dan kemungkinan di sana ada elama. Banyak banget kan dari kalian yang minta gua, "Bang, cari elama dong." Gak update banget bang katanya. Astaga, dikatain gua, bos. Oke, di sini kan ada extreme hills, kemungkinan di sini ada, bro, anu apa namanya, elama. Ya kita cari aja nanti, mudah-mudahan gua dapet elama. Dan ini ngomong-ngomong nih, kuda bisa naik kagak ya ke gunung ini? Soalnya ini terjal banget, cuy. Kita coba aja deh. Oh iya, kuda gua juga belum punya nama ini, by the way. Gua kasih nama apa ya? Gua kasih nama Thomas aja. Thomas, come on Thomas, lu bisa naik kagak? Kok lemah banget ini si Thomas. Oke, okay, nice. Bisa kayaknya nih. Malah getar-getar anjir. Oke, okay, nice. Naik. Sip. Waduh, ini lumayan pendek nih. Nah, gitu dong. Mantap ini Thomas. Wow. Bener-bener kesatria kuda ini. Naikin gunung, coy. Terjal itu, by the way. Nah, kan ini extreme hills nih. Kemungkinan pasti ada elama nih, cuy. Tapi gak tahu juga sih. Oke, dan di sini udah terjal. Kita coba ke bukit yang lain. Yang ada malah domba doang. Ini domba diam di gunung es gini. Gimana ceritanya coba? Makan tiap hari pakai apa? Makan es krim gitu. Oke, di gunung ini juga gak ada elama. Kita coba ke bukit yang satu lagi, cuy. Dan gua mesti turun dulu ini ngomong-ngomong. Kemana nih jalan? Oke, Thomas, gua yakin lu bisa, Thomas. Hati-hati, Tom. Perlahan tapi pasti aja, Tom. Nice. Oke. Tenang. Si Thomas ahlinya dalam memanjat dan turun, coy. Oke, dan ini gak bisa turun ya? Bisa kayaknya. Aduh. Sorry, Tom. Sorry. Aduh, sampai teriak si Thomas. Kasihan gua.
Oke, sekarang kita naik ke bukit yang satunya lagi yang ada di sini, dan mudah-mudahan di sini ada Elama, cuy. Gak bisa naik kayaknya ke sini. Oke, mesti muter kayaknya gua. Oke, bro, sekarang gua ada di bukit yang kedua. Dan di sini juga yang ada cuman domba doang. Kagak ada Elama. Kok perasaan susah amat ya? Padahal ini Extreme Hills loh, serius. Kalau gua lihat-lihat di YouTuber yang lain, perasaan gampang-gampang aja cari Elama. Kok ini susah gini coba? Di area sini kita lihat. Itu sih bukan Extreme Hills, udah keluar dari biome itu, cuy. Kita naik ke sini nih, ke atasnya. Dan kita lihat pemandangan dari atas kayak gimana. Aduh, nih Thomas kasihan, coy. Kalau dipikir-pikir, naik turun terus anjay, hampir aja jatuh. Oke. Kagak ada ke endus-endus bau Elamanya, cuy, dari puncak-puncak sini nih. Binatang biasa doang yang ada. Oke lah, mungkin gak bakalan ada Elama. Cuman nih, kalau dilihat-lihat dari tadi banyak ini, bro, banyak domba yang coklat. Gue belum punya warna coklat, by the way. Nanti kayaknya bakalan gue bawa. Kita terusin aja dulu ke area sini. Kayaknya gue takut kesasar ini ngomong-ngomong. Makanya gue mau ngikutin pinggirnya aja, biar gampang pulangnya, cuy. Gak kesasar nanti. Berapa beda kalau kesasar? Oke, di sini ada Extreme Hills lagi nih kayaknya. Kita lihat makhluk apa aja yang ada di sini. Dan ternyata cuman ada babi sama ayam. Ayam greget anjay, ada 3 ini, trio ayam greget. Widih, sedap bener, cuy. Pemandangannya lihat aja. Gue sama Thomas lagi di ketinggian berapa MDPL ini. Gak bawa kertas, gue gak bisa selfie biar ngeksis ke Instagram, cuy. Oke lah, sekarang kita pindah lagi ke puncak yang lain. Nih, puncaknya pada busuk ini coba. Kagak ada yang aneh yang bisa gua bawa. Di sini hampir aja jatuh. Kalau jatuh Thomas kasihan, cuy. Kayaknya gua bakalan ke area sana tuh. Kita cari di sana ada apa. Dan mudah-mudahan ada yang berguna bagi nusa bangsa negara dan tanah air. Oh, ngomong-ngomong ya, kalian pasti ada yang lagi UAS kan, yang lagi ujian. Yang rajin-rajin belajar lah. Jangan kebanyakan nonton YouTube dulu sekarang-sekarang, bro. Masih banyak waktu buat nge-YouTube. Sekarang kalian fokus aja dulu ujian. Biar jadi... Aduh, dulu ada witch. Biar jadi... generasi keren, asik. Hashtag generasi keren. Oke, bro. Sekarang gua mau coba turun ke area sini. Mudah-mudahan si Thomas bisa. Soalnya gua kalau... Oh, aduh. Untung kena air anjay. Kagak kena damage si Thomas. Si Thomas. Soalnya kalau gua ngambil jalan tengah, takutnya kesasar. Gua ngambilnya jalan pinggir aja dah. Nanti kalau kesasar juga kan gua bisa pulang lewat apa namanya? Lewat air, cuy, gitu. Oke. Oke, bro, setelah sekian lama gua ini lewatin apa biom spruce ini, gak tau biom apa nih, banyak spruce wood, susah gua lewat sama si Thomas. Ambil jalan pinggir aja, bro, soalnya banyak daun yang ngalangin. Dan akhirnya kita nemuin ini nih, biom yang lumayan aneh. Gak tau apa ini, aduh, bentar, kenapa susah naik ini. Sini lu. Aduh, akhirnya nih dapetin lumayan aneh juga. Dari tadi ya hutan-hutan gitu aja, cuy, yang gua temuin. Oke, kita terusin aja ini. Berhubung di sini juga gak ada yang bisa gua temuin yang lumayan menarik gitu loh. Cuma nanti gua bakalan ambil ini nih, SS ini sama snow. Kalau snow kan gampang juga sih. Dan gua belum punya veins kayaknya nih. Gua mesti turun dulu lah. Gua nyari dulu kayu dikit. Soalnya biar gua bisa ngikat si Thomas kalau nanti ada yang gua temuin yang aneh gitu kan. Oke, ini satu lagi dan susah. Kita jadiin semua jadi planks. Gua taruh di sini crafting table 1. Oke, udah beres ini gua ngambil bikin fence-nya. Sekarang kita lanjut aja, cuy, keburu malam ini. Dan ngomong-ngomong, gua gak bawa kasur. Gak tau gimana ini ntar. Bodoh amat lah.
Lagian kalau ada zombie juga gak bakalan bisa ngejar ini. Gua ada Thomas sekarang cuy. Thomas ini larinya kencang, kagak bakalan kejar sama zombie. Dan ini biom apa ini, duh? Kok aneh gini ya? Mana ada tanda, mana ada kehidupan ini di kutub gini? Dan itu ada zombie apa tuh? Aduh, duh. Come on, kita lari Thomas. Di sana ada, wow, ada ini biom apa nih? Ice apa? Lupa lagi gua. Ice plane spike. Mantep bener nih. Kayaknya gua bakalan bermalam di sini aja dan gua mau ambil ini blok semua cuy. Oke, kita jalan-jalan dulu ke tengah. Mantep bener ini asli. Gua mau cari dulu yang paling tinggi biar gua bisa selfie sama si Thomas. Kita ke atas ini cuy. Ini kayaknya bakalan bagus nih kalau gua foto sama si Thomas di area sini. Maju, naik, please, nice. Mantep bener asli dah ini. Bentar, gua mau ngambil dulu foto. 1, 2 dan kayaknya gua bakal jadi thumbnail ini nanti, oke? 2, 3 smile. Oke, nice. Oke. Mungkin sekarang gua bakal ngambil ini blok yang ini nih sama snow juga. Soalnya kan di tempat gua gak ada yang gini, bro. Langka lah gua, susah buat nyari yang gini, oke? Kita taruh ini Thomas di sini. Kita ikat dan gua butuh fence biar si Thomas kagak kabur. Oke, gua mau ambil ini sekitar berapa banyak ya? Banyak aja dah. Buat persediaan biar gua gak perlu kesini lagi kan. Dan biar cepat gua bakalan speed up aja. Sampai nunggu pagi juga ini. Mudah-mudahan pagi nanti udah lumayan banyak yang gua dapetin, oke? Oke, bro, hampir udah pagi ini gua ngambilin ini nih yang bikin lama tuh pas gua ngambil snow. Gua mesti crafting dulu kan waktu itu. Oke, sekarang kita lanjut aja, cuy. Berpetualang sama si Thomas. Soalnya ini gua udah lumayan banyak banget ini. Nanti cepat tuh kan gua butuh dan di sana ada Enderman. Oke. Endermannya ke sini. Sini coba. Oke. Kabur. Gak bisa. Duh, kok nyangkut anjay. Oke, kita lanjut aja, cuy. Kita nyari lagi yang gua pengen dapat elama ini. By the way, belum ketemu mulu kan dari tadi. Kita lanjut ke arah sini dah. Gua ngikutin pinggir aja terus biar gua gak kesesar. Oke, sejauh ini masih biom ginian cuy. Dan di sini baru ini gua keluar dari biom ini. Kita lihat di sini ada yang bisa gua ambil apa kagak nih. Soalnya mau bajir ini lead kalau gua gak bisa ambil apa-apa. Dan ternyata ada jurang. Jurang anjay, jurang coy. Wih, tinggi banget. Kalau jatuh nih mokar si Thomas. Oke, kita ke area sini aja kayaknya. Ini gua bingung kalau gua ke tengah takut cuy. Takut kesasar soalnya. Nah, ada beruang anjay. Ada Winnie the Pooh abis dari salon ini warnanya putih. Kok cuma satu ya? Gua nyari elama malah dapat ginian cuy. Ada 2 3. Oke, nice. Kalau ada banyak ini gua bisa ambil nih. Gua ikat aja nih. Bisa apa kagak ya? Ah, kok kagak bisa. Nah, kita ambil satu lagi. Kita bawa aja ntar ke tempat kita, bro. Tapi kayaknya gua bakalan simpen dulu di area sini dan nanti gua jemput lagi gitu, oke? Oke, bro. Itu gua udah ikat itu 2 dan gua taruh ke fence, mudah-mudahan kagak kabur. Sekarang kita jalan-jalan aja dulu. Ntar abis gua puas ini jalan-jalan, kita kesini lagi buat nyari itu beruang yang udah gua ikat, oke? Kayaknya gua mau ke area sini nih. Kita ikutin aja ini alurnya, jalannya. Dan gua belum ambil ini, by the way. Apa ini namanya? Ice. Ice-nya belum gua ambil ini. Nanti gua bakalan butuh juga kayaknya, oke? Kita jalan-jalan aja dulu sekarang. Ini dataran luas banget, cuy. Es semua ini. Kalau gua bikin tempat di sini kayaknya rame nih. Cuman gak bakalan ada research yang memungkinkan lah. Gua makan dari apa ntar coba kalau bikin bangunan di area sini. Semuanya es aja kayak gini. Banyak anu pula, cuman banyak nama apa namanya? Kelinci. Dan sekarang kita mulai memasuki hutan-hutan kayak gini, cuy. Oke. Itu ada apa? Dan ada suara zombie. Di mana tuh zombie? Tempat gini masih ada zombie, astaga. Oke, bro, gua melihat sesuatu yang aneh di sini. Dan di sini ada rumah. Rumah siapa coba ini?
Ini kalau gak salah namanya apa? Iglu ya. Sekarang kita taruh aja ini Thomas di sini dan kita cek ke dalamnya. Kalau gak salah bakalan ada anu tempat ke bawah nih di area di tempat. Nah, ini dia nih. Dan ini ada kasur. Coba kalau gua pas kemalaman di sini kan gua bisa nginep di sini. Di sini tuh biasanya ada chest, bro. Mudah-mudahan kagak busuk lah chestnya. Dan di sini ada zombie pillager sama pillager yang sehat. Sehat walafiat, kenapa ada di sini coba dikurung? Kasihan amat. Oke, cuman ada gold nugget. Aduh, golden apple aja dah sama apple yang gua bawa. Dan gua gak butuh yang lainnya. Oke, ini kayaknya kalau kita keluar ini seru nih. Bentar. Ini ada apa nih? Ada tempat. Oh iya, tempat ngeracik ramuan ya. Gua ambil aja nih, lumayan. Bentar. Jangan keluar ke sini kan. Oke. Gua keluarin ini. Bam. 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 Bam, mampus bertengkar lu. Oke, kita kabur coy. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke area sini cuy. Pokoknya nanti gua pulang ke area sana. Ke sana tuh. Sekarang kita menuju ke sini aja dulu. Kita lihat. Gua nih pengen el lama, tapi yang didapat malah tadi si itu. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh yang udah habis dari salon itu. Jadi putih gitu rambutnya semuanya cuy. Kita naik nih ke atas dan kita lihat di area sana ada apa. Aduh, bayam ginian doang semua coba. Oke lah, gua coba ke arah sana aja dulu, siapa tahu ada yang aneh. Kalau enggak ya udah kita pulang aja langsung. Gua mau jemput itu Bernard Bear tadi, Bernard Bear. Habis itu kita pulang, oke. Okay? Oh, di sana ada Bernard Bear juga, bro. Yang merah-merah pink itu tuh, kenapa tuh? Kena damage kayaknya. Aduh, mati coba. Merasa bersalah gua dah. Padahal gua mau nolongin coy. Malah mati doi. Oke lah. Ini udah jauh juga nih gue jalan-jalan. Mendingan kita pulang aja langsung coy. Soalnya tuh keburu kabur lagi tuh. Yang udah gue ikat tadi kan beruangnya. Kalau kabur kan gue mesti nyari lagi. Beribet lah ntar. Gue mau bawa ke tempat gue bro. Gue mau bikinin juga rumahnya nanti. Ya sekarang kita bawa aja dulu. Lewat jalur air oke okay? Biar gampang. Sekarang gue menuju dulu ke tempat beruang yang tadi. Oke okay? Oh iya bro, gua hampir lupa, gua belum ngambil anu. Sini Thomas. Hey. Gua belum ngambil blok ini, bro. Ice ini nih. Soalnya tadi yang gua dapetin packet ice, ini kan ice-ku. Beda kan? Sekarang gua ambil aja ini semua, bukan semua sih. Yang di pinggir-pinggirnya ini nih, yang gampang dibawa. Siapa tahu kan kita perlu nanti. Dan ini malah ada sugar cane nih. Kenapa pada hancur gitu coba? Lagian ada sugar cane di tempat kayak gini. Ya iyalah. Kagak itu amat, kagak mikir amat tumbuh di tempat kayak gini. Duh, susah. Yaudah, gua mau stok dulu sampai lumayan banyak, abis itu kita ke tempat beruang tadi, oke? Okay? Oke, okay, bro, gua udah dapat 2 stack lebih. Sekarang kita pulang aja dulu. Ini gua mulai merinding di banyak-banyak zombie. Takutnya nanti dikerumunin zombie, bro. Ngapain lu? Nice. Oke, sekarang kita menuju ke si Thomas aja dan kita langsung pulang cuy. Tapi gua mesti jemput dulu beruangnya biar gua bisa ambil itu ke tempat gua dan gua kembang biakin. Oke, kita kabur dan gua mesti kabur ke arah mana nih? Kok lupa anjay. Nah, sekarang udah kelihatan lagi nih biome ice plant spikes. Susah amat ngomongnya, bro. Tadi kan gua di area sini nih. Gua inget tadi ada jurang di sini. Jurang mulu anjay, lebay amat. Dan gua simpen tadi beruang di area sini kalau gak salah. Moga aja masih ada. Nah, masih ada cuy. Sekarang gua mau pulang ke jalur air aja kayaknya biar lebih mudah. Soalnya kan gua mau ambil si Thomas juga. 3 lah yang gua ambil. Sekarang kita ikat dulu ke sini. Nah, gua bikin dulu perahu cuy. Tadi gua masih punya planks di sini, nice. Gua bikin dulu crafting table. Kita simpan crafting table di sini dan gua bikin perahu 1 biji. Ini sih beruang kalau gak salah bisa diambil ini ya ke atas perahu. Cuman kita ambil diikat aja dah. Oke, perahunya udah siap. Gua tinggal jemput si Thomas sama duo ini nih. Duo salon. Ini Winnie the Pooh habis dari salon, cuy. Jadinya gini nih. Hampir ke anu cuy, kebacok.
Oke, kita pulang, come on. Come on, udah malam nih, bro, banyak zombie. Pulang malam hari, anjay. Kayak nelayan aja ini gua. Oke, semuanya ikut. Nice. Nah, kalau jalur air gini kan enak nih gua ambilnya, gak perlu beli bet, coy. Biar enjoy, kita speed up aja, oke? Oke, bro, sampai udah mau pagi ini, belum nyampe mulu gua ke tempat gua coba. Tapi gua yakin ini gak bakalan kesasar, cuy. Cuman ya lama aja ini, soalnya gua muter ke area pinggir ini. Nah, udah kelihatan. Bukan anjay. Gua kira ini tuh tower gua yang tinggi. Tapi pohon ternyata coba. Aduh. Oke nih. Nah, udah kelihatan tuh rumah gua. Dan akhirnya gua nyampe juga nih. Tadi juga sampai sempat copot ini satu tuh si Thomas tadi talinya, bro. Dan sekarang kayaknya gua lihat dulu, aduh, baterai kamera gua udah mau habis, cuy. Gua pengennya sih bikin sekarang ini rumah buat beruang-beruang ini. Cuman ya gua bisa aja dah. Episode selanjutnya gua bakalan bikin rumah ini beruang-beruang di area mana ya? Gua pisahin agak bakalan di tengah, masa ya di tengah di laut kayaknya. Nah, ada nih di pulau ini aja kayaknya. Yang dekat juga sama tempat gua. Yang pastinya bakalan keren, oke? Sekarang nih gue mau simpen aja dulu ini beruang-beruang ini. Kasihan dari tadi terombang-ambing di lautan. Joget-joget mulu itu doi. Oke, sekarang gue turun di sini. Nah, nyampe juga, oke. Come on, kita simpen ke sini. Bam, kok cuma satu? Malah naik perahu, anjay. Ngapain? Mau pulang lu? Mau pulang lagi ke sana? Ada-ada aja doi. Aduh, ini dua sejoli ini benar-benar kacau lah. Oke, malah naik perahu. Itu badan gede-gede gini muat juga ya di perahu satu. Sini nih, nice. Yang satu kagak mau tuh, kenapa tuh? Oke lah, gak apa-apa, gitu aja. Oh, si Thomas gue bakalan ke rumahnya aja dah. Gue simpan ke rumahnya, bro. Dan ini gue mesti lepas dulu ya. Aduh, gimana nih? Ini gua kasih tali, ini gua kasih tali, dan gua ikat di sini. Nice. Si Thomas gua, kenapa gua kasih lagi ini tali, anjay? Gua naikin aja dah. Nah, gua simpen dulu ke rumahnya, bro. Kasihan ini si Thomas tadi, anaknya udah lahir kan, belum ketemu, baru bentar ketemu gitu loh. Keburu diambil piknik sama gua. Oke, bro, untuk episode Minecraft Survival ini gua cukupin sampai di sini dulu, dan next episode gua bakal bikin rumah buat ini beruang di pulau situ, cuy. Oke, yap, don't forget to leave like, comment, share and subscribe. See you on the next episode. Bye, bro.